berkaitan Tuan dengan Menteri. Terima kasih Tuan Menteri. Tuan Sri Speaker. Berhubung dengan isu saman ekor tadi, saya harap Yang Berhormat Menteri boleh respon berhubung dengan poin yang dikemukakan oleh Pokok Sena yang menyebut tentang soal legaliti, ya. Adakah rang undang-undang yang nak dibuat tu akan dikuatkuasakan secara retrospektif, ya, supaya saman ekor ini semua akan mempunyai legal punya legally binding, ya, ataupun ianya terus akan dilakukan dan dikuatkuasakan melalui satu konspirasi di antara pihak polis dan pihak JPJ, ya, dan memblacklistkan mereka-mereka yang kena saman ekor itu, ya. Boleh Yang Berhormat Menteri respon kepada poin itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sehubungan dengan isu yang dibangkitkan berkaitan dengan legality, berkaitan dengan kompaun-kompaun yang dibayar, sama ada ianya legal ataupun tidak, ini tertakluk kepada mahkamah yang menentukan, bukan apa ni kita yang menentukan daripada segi legality. Jadi kerana itu, kalau difikirkan ianya tidak apa ni mengikut undang-undang, maka pihak yang berkaitan yang mempunyai kepentingan boleh mengambil tindakan melalui mahkamah untuk apa ni mempertikaikan tentang tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Terima kasih Tuan Sri. Yang Berhormat Menteri kata bahawa sama ada dia berasas pada undang-undang ataupun tidak, legal ataupun tidak, itu biar mahkamah yang tentu. Sepatutnya semua mereka yang di apa nama saman itu, diberikan notis itu, perlu dibawa ke mahkamah. Tak boleh blacklist. Polis tak boleh minta JPJ blacklist sehingga mahkamah membuat keputusan. Kalau betul-betul kita nak menghormati mahkamah, kenapa polis minta JPJ blacklist sehingga mereka ini membayar saman, sedangkan mahkamah belum buat keputusan sama ada betul ataupun tidak mereka itu bersalah? Kalau mahkamah dah buat keputusan mereka salah, kena bayar, okey, no problem, mereka bayar. Kalau tak bayar, barulah kalau nak blacklist pun. Betul lah. Ini mahkamah tak buat keputusan, polis minta, polis sudah mendahului mahkamah dan JPJ menghukum mereka itu bersalah. Polis dan JPJ ambil peranan mahkamah menghukum mereka ini bersalah. Terima kasih. Terima kasih Yang Ketua. Berkaitan dengan hukuman ataupun apa ni, berkaitan dengan blacklisting ni adalah dalam peruntukan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan. Jadi sekiranya peruntukan ini antivirus dengan izin, maka pemohon perlu mengambil tindakan kerana mahkamah lah yang akan menentukan sama ada peruntukan yang termaktub dalam Akta Pengangkutan itu sah ataupun tidak sah. Bukan kita yang membagi keputusan yang mutamat. Kerana yeah, bagi pihak pendakwa raya berpendapat bahawa itu adalah satu tindakan yang sah. Jadi yeah, kalau pemohon ingin mempertikaikan sekiranya peruntukan itu ultra-virus dengan izin, maka pemohon perlu mengambil tindakan melalui proses mahkamah. Ya, so isu blacklisting ini Tuan Sri, mahkamah di Kuching sudah memutuskan bahawa blacklist menyenara hitam adalah salah. Mahkamah putus mengatakan bahawa perbuatan JPJ menyetujui untuk di blacklist dan menghalang mereka memperbaharui cukai jalan itu satu perbuatan yang salah, bertentangan dengan perlembagaan. Boleh apa ni Yang Berhormat bagi kes lah, kes law yang ni kes ni satu dunia boleh tahu Tan Sri. Saya dah berkali-kali sebut dalam dewan ni kes ini. Ya sudah. Tak, saya minta biar kerajaan harus. Saya bukan menentang soal kita nak mendidik, nak apa, saya tidak menentang. Saya bukan bersetuju bahawa orang bawa kereta boleh menggila ikut suka, tidak. Bukan bermaksud begitu, tapi keadilan harus diberi. Jangan membebankan rakyat. Jangan kerana kerajaan salah urus keuangan negara, kerajaan tak ada duit, akhirnya tekan rakyat, tarik subsidi, kena saman ekor, saman kepala lagi. Okey, sila. Sila, Menteri.
Ya. Tuan Yang Pertua, saya dan apakah strategi yang dipakai? Yang Berhormat Menteri, ringkas je. Kalau kiranya keputusan mahkamah di Kuching itu dapat diketahui oleh Yang Berhormat Menteri, adakah atas maklumat itu dan bukti itu, maka pihak kerajaan bersedia untuk menimbang kembali cadangan untuk memansuhkan? Kalau dah ada bukti, kalau sekarang ni mungkin Yang Berhormat Menteri kata tak dengar kan, lalu sekarang ni kalau kita kemukakan bukti itu, adakah pihak kerajaan bersedia untuk memansuhkan ataupun mengubah pendekatan yang dilakukan sekarang ini? Bijak, Tuan Sri. Itu satu isu. Yang keduanya, saya nak balik kepada soal yang dikatakan mereka yang menerima notis itu. Isunya mereka tidak pernah dibawa ke mahkamah. Mereka tidak pernah dibawa ke mahkamah. Pasal apa polis tak nak bawa mereka ni ke mahkamah? Tiba-tiba terus blacklist. Kenapa? Ini persoalan dia. Kenapa tak bawa ke mahkamah? Terus blacklist. Pasal apa? Okey. Terima kasih Pak Kusna. Tan Sri Yang Pertua, isunya bukan polis tak nak bawa mahkamah. Kita harus faham bahawa tindakan mengeluarkan notis 170A adalah merupakan di mana kita memberi notis kepada pemilik kenderaan untuk mengemukakan butiran berkaitan dengan nama pemandu dan juga alamat pemandu. Oleh kerana alamat yang diperolehi daripada JPJ, mungkin dah apabila surat notis 170A dihantar, tiada dapat apa-apa respon daripada pemilik. Dan apabila disiasat, didapati bahawa pemilik tidak ada di situ. Jadi kerana itu, oleh kerana ada peruntukan dalam JPJ Act yang boleh blacklistingkan pemandu ini, maka ia mengambil tindakan untuk disenarai hitamkan. Tasrilah. Ada pemilik yang ada di situ. Fokus sana. Itu satu isu. Ada pemilik yang dulu, ada di situ. Belum tidak habis lagi. Mereka tidak pernah dibawa ke mahkamah. Kenapa? Fokusnya. Tunggulah dulu. Jangan bertengkar pasal soal ini. Saya rasa bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak dapat memberikan satu jawapan yang Fokus sana. Kita ni cemas sangat tu, emosi lah. Ni pokok sana. Bukan soal emosi. Jangan bertengkar. Ini soal benda yang sangat jelas. Soal benda yang sangat jelas. Jawablah kepada persoalan. Kita terlampau emosi sangat. Pokok sana. Dah, bukan soal emosi. Saya percaya bahawa Kinabatangan juga menyetujui ini. Ini bukan soal parti. Pokok sana. Ini soal rakyat. Pokok sana dulu, Pokok sana. Tuan Sri Yang Pertua, sebenarnya itu hakikat yang berlaku. Duduk dulu. Saya mendengar dengan teliti hujah Pokok Sena dan jawapan Menteri. Seimbang, jangan bertengkar. Kalau Pokok Sena tidak menerima apa jawapan Menteri, tak apa. Jadi sudah 2-3 kali peluang saya beri ke Pokok Sena untuk menjawab. Apa yang disebut oleh Menteri, kalau orang-orang yang terkilan itu merasakan bahwa dia tidak bersyarat undang-undang, maka dia yang mengambil tindakan mahkamah. Tetapi apabila semua tindakan itu diikut juga, seolah-olah bahwa dia mengatakan dia ikut saja. Itu saja dia sebut. Begitu. Jadi tidak adalah siapa yang harus diperbetulkan di sini. Teruskan kepada poin lain. Seperti yang ditemukan. Entah penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Katanya sama ada Yang Berhormat Timbalan Menteri sebelah sini akan jawab lagi sama ekor yang dibangkitkan oleh Pokok Sena. Giliran mengikut ahli parlimen atau mengikut isu? Isu saman ekor sudah selesai. Saya minta penjelasan berkenaan isu saman ekor pohonnya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak minta maklumat daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan mengapakah kerajaannya atau PDRM-nya menggunakan pendekatan yang saya rasa itu tidak adil ya. Mereka tidak dihantar notis yang dinyatakan oleh Yang Berhormat notis POL 170A yang kita panggil saman ekor, tapi mereka boleh
menekan rakyat yang meminta mereka untuk membuat semakan bahawa mereka telah mempunyai saman yang belum dijelaskan. Persoalannya, mengapakah beban itu dipindah ke atas pemilik kenderaan untuk membuat semakan? Sama ada mereka terima, sama ada untuk mendapatkan maklumat bahawa mereka tidak menjelaskan saman tersebut. Sebab mereka sepatutnya menerima notis 170A saman ekor tersebut, tapi tidak terima, tapi terima surat. Surat boleh sampai mereka, tapi notis tak sampai mereka. Beban ini telah dipindah ke atas bahu pemilik. Perkara satu. Perkara dua, banyak lagi ya. Perkara kedua, perkenaan. Yang Mohamad boleh kata boleh bayar, jelaskan diskaun saman diskaun tersebut melalui laman web MyEG dan Relax. Tapi apakah yang Mohamad menyedari bahawa kalau membayar melalui laman web, bukan saja trafik dia sangat busy, tak boleh memasuki laman web tersebut, tapi juga mereka dikenakan bayaran. Kalau kena Tan Sri pengurusi, kalau kena 11 saman, dia charge RM2 satu saman. Jadi 11 saman mereka kena bayar RM22, walaupun dengan satu klik saja setiap saman kena RM2. Dan saya juga nak tahu berapa jumlah tunggakan saman ekor setakat hari ini. Sebab Yang Mohamad, pihak kementerian memberi diskaun ini semata-matanya lebih kepada untuk clear the backlog saman ekor tersebut. Jadi saya pohonlah pihak kementerian ambil tahu, ambil tindakan, kerana orang ramai tidak puas hati berkenaan saman ekor ini. Kita turun padang, saya ibu dan ibu bapa turun padang. Mereka kata tak terima saman, tapi disenaraikan hitam. Tak terima saman, tapi terima surat saja, minta pergi bayar. Buat saya makan, buat bayaran. Tak ada gambar, minta gambar, kata apa? Oh, ini dikeluarkan di Sungai Petani, saman ini kena pergi Sungai Petani. Atau tulis surat, wang pun RM10 untuk dapatkan gambar. Tapi persoalannya, diskaun 2 minggu saja. Dan apa yang dibangkitkan Ibu Barat memang benar. Mengapa ada perbezaan tarik? Kalau saman dikeluarkan sebelum 1 Disember, 50% itu sepanjang masa. Tapi kalau dikeluarkan selepas 1 Disember, hanya 2 minggu saja dibayar. Tapi dalam masa 2 minggu, apakah saman-saman ini telah dikeluarkan, telah diserahkan kepada pemilik kenderaan? Saya rasa PDM tidak se-efficient macam itu. Okay. Kalau kata 50% hanya untuk 2 minggu untuk saman satu hari bulan Disember. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Satu cara, kalau Sri Garing setuju, kalau kita semua, kalau menteri tak setuju batalkan sama Eko, kita undi tidak luluskan bajet, setuju tak? Mesti itu bukan cara yang bijaksana. Itu cara yang merugikan sebenarnya. Ini kata-kata keramat lah, itu bukan cara kita. Kita merayu, kita merayu. Tak boleh pakai. Saya sudah cukup kata sabar mendengarkan, tapi menteri sudah berapa kali jawab, dia kata itu untuk memberi pengajaran kepada rakyat yang kadang-kadang juga eksiden setiap hari berlaku dan kematian. Jawaban dia dari tadi sudah pun diberi. Tapi Alil yang berhormat tidak berpuas hati, saya biarkan untuk kamu merayu lagi. Sila menteri jawab pasal itu saman ekor untuk kali penghabisan, lepas itu beralih kepada pusat serentika apa soal lain kah, sila. Tapi boleh tambah sedikit timbalan menteri. Saya nak bagi tahu yang berhormat timbalan menteri dengan izinnya. Ya, sedikit saja. Ramai yang membuat bayaran adalah bayaran secara pantahan. Sebab kalau tidak, mereka tidak boleh memperbaharui cukai jalan atau berbaharui sebanyak setengah tahun sahaja. Jadi yang bayar ada bayar dalam keadaan tidak puas hati dan pantahan. Dan saya beritahu yang berhormat timbalan menteri, isu ini akan jadi isu semasa pilihan raya. Ini amaran pihak kami kepada pihak kementerian. Jadi haraplah ambil tindakan yang sewajarnya. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih terutamanya kepada Yang Mohamad Sri Gading lah. Saya percaya suara itu yang dilahirkan oleh Sri Gading, kerajaan kita mendengar. Jadi saya rasa setakat itu sajalah yang saya boleh nyatakan Tuan Yang Tua. Dan saya beralih kepada isu baru.